aku nak ambil video je. Okay, nasi ayam special sama KO. Hari di minggu aku dah nak balik. Sekali telefon dia, dia cakap dia nak datang Gombak. Hari makan mi soto guys. Sama cik Ul kosong. Sama nasi ayam. Tadi kawan aku dah 40 lebih tahun baru jumpa. Hantar makanan. Abang aku dah jatuh muflis. Yelah, dia dengar cakap orang reunion dah gini, ada untung dah gini-gini. Yelah, orang cakap memanglah nak tarikan kau pergi gini-gini, ada untung. Dorong kau tak ada apa, tak ada pengalaman dia, gitu-gitu. Pergi beli sekali dua van. Kalau kau beli kondo dekat Johor, berapa pun lagi ada lagi. Sedap nasi. Sedap nasi. Tak kena yang sedap tak boleh buat tiga. Pagi berikut kan kalau air ni digoreng balik kan sedap. Cuma sini nak pergi tak jauh kan. Kalau dia aku tu lah sama aku. Dia pergi kat berikut ni sekarang tak pergi. Dan dia nak mana kau beli ni berikut. Aku petang aku ada dia makan, ada makan misal. Dia ada yang tu dah. Tak payahlah. Kita orang kena berzat Zakaria kat sini. Kita keluar. Kita lagi kandang. Kerja mana kita? Tak tahu. Kita keluar kau tak ada dekat kan? Wah. Kau kandang tak? Kau siapa? Dekat kan? Haa, okey, okey. Ni kau dekat kamu dah tak nampak? Kau kacak. Yang aku duduk kat situ pun sama. Adik kakak ipar aku tengah jalan. Dan inilah cuaca dia. Mendung. Dia panggil aku. Tengah duduk habis aku. Kau siapa? Minimal. Oh, oh. Sorry aku dah kacat depan pandangan. Macam tadi kawan aku. Dia cakap kemari minggu di sana dia. Oh, kan. Kali aku pergi jalan tadi. Jadi macam korang aku yang sama ni. Dia kerja mana ke? Dia dulu bawa tu, bawa Ferro. Di company tu, dia minta okey cakap. Di sini dah tak ada, cakap ke mana kena bayar. Jual tu kepala ke trailer, dia tu kerja guard lah. Cek-cek apa ni orang tu lah. Ini pun cik baik kan buka kan. Pada kerja dia tu, yang kerja tu kan. Oh brother, dia very quiet lah. Dia lah distance so going to take out ready lah. Why? The government say the cost very high lah. Kat mana? Yang ni dulu.
cakap yang tempe memang lah, tempe tu memang mahal lah, sewa lah. It cost very high lah, you want to take out. Ikan kering tu kau nanti ke target. Mesti nak makan, mesti nak tengok, mesti nak makan. Aku lah, kadang 2-3 pagi aku bangun kan, ikan kerja. Terpandang je mesin dia ambil 2-3 keping. Aku dah beli berapa kali ya, goreng. Bila aku goreng aku taruh, angkat, sedap. Kali kakak aku cakap kan, goreng lama sikit, aku cakap tak boleh lah. Ni goreng lama sikit, dia dah, dah keras, dah punya keropok pula, tak rasa dia mengikat. Taruh, terus angkat. Itu dah panas kan, punya dah panas, taruh tu angkat. Kita boleh rasa dia apa ni, dia rasa dia mengikat. Kalau dah lama kan, kalau kau beli mata buluh kan. Dia macam keram dan keropok lah, tak sedap. Dah tak rasa ikan dia. TV 7 kan, Front 7 pasal motor live dia ambil. Aku cakap, banyak orang baru lah. Yang nombor 46 siapa dia? Rosie. Haa, pun dah jam tu dah jatuh, dah drop. Kita tengok yang motor tu apa yang dia jatuh lah. Dah habis lah mi soto. Dengar Latif pergi kat tu kan, ada company? Ada company. Kan lah, ada kontrak lah, kena ada permanent kat situ lah.